Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si Erwin dan terima kasih telah mampir ke channel Great Life Bareng Wibu. Hanya di sini lu bisa mendapatkan segala informasi tentang rekomendasi anime, prediksi season selanjutnya anime, dan masih banyak lagi. Pokoknya rame-rame aja kita nge-wibu bareng di sini. Nah, untuk prediksi kelanjutan season kali ini, gue ingin membahas tentang anime keluaran dari webtoon dan salah satu karya yang salah satunya pernah gue baca juga dan sekarang gue drop. Hanya apa yang pernah gue baca sampai habis, hanya Noblesse yang gue baca sampai habis kayaknya. Nah, judulnya adalah The God of High School. Ya, gue nggak mau banyak review tentang ini anime karena gue bingung apa fungsi kata high school di sini, padahal mereka kagak sekolah, cuma berantem doang gitu ya. Oke. Menurut gue anime ini nggak akan dapat season 2, biarpun dihandle oleh studio segarang apa seperti itu. Kenapa gue bilang demikian? Karena ketika gue nonton dan gue baca ulang manhwanya atau webtoonnya, ternyata ada perbedaan cerita gitu. Ada perbedaan cerita atau juga alurnya menurut gue terlalu cepat yang membuat menurut gue banyak banget terlewatin dan penting-penting. Seakan-akan emang animenya itu hanya dibuat untuk mempromosikan dari karya webtoonnya. Dan yaps, berhasil banget. Karya webtoonnya memiliki jumlah penonton yang makin, jumlah pembaca yang makin besar. Khususnya di pasar webtoon Indonesia. Meski demikian, gue berpikir banget, meski tanpa ada anime pun di Indonesia juga, ini The God of High School juga sudah terkenal. Tapi ya ada animenya makin terkenal. Dan juga apa yang membuat gue nih anime nggak mendapatkan season 2, karena antusiasme atau antisipasi yang lagi-lagi hancur. Pertama kali gue nonton anime, ratingnya masih 8,13, sekarang juga hampir menyentuh angka 6, dan itu wow banget sih. Untuk karya yang emang bagus banget, sekelas animasi MAPPA loh ini bos gitu loh. Jadi apa kesimpulan gue? Nggak dapat season 2. Kalau dapat ya syukur, kalau nggak dapat ya nggak usah baper gitu ya. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Sorry banget, suara gue lagi nggak enak karena lagi pilek. Dan gue juga kelaparan, sudah 3:30. Dan bentar lagi juga memasuki waktu subuh. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching. Gue si Erwa dan terima kasih telah mampir ke channel Threadless. Mari ngewibu.